Halo, hi guys. Anda bersama saya si Mika. Okay. Terlebih dahulu, saya minta anda semua subscribe saya punya channel dulu. Tekan klik subscribe button di bawah sana. Like and comment and share. Thank you guys. Okay, hello guys. Okay. Tengok ni adalah box terbaru daripada Kappa. Ni model K27N, terbaru 2019 punya design. Dan ada lagi satu box K320N. Dia petas sikit, tapi yang ni K27N dia lebih nampak curve banyak lah. Dia tak ada petak sangat. Okay. Okay, ni isi dalam dia K27 dan dia dilengkapi dengan one click locking. Ciri-ciri terbaru daripada top box ni K27. Okay, dekat saya sekarang ada helmet full face SPSGV ya, full face. Saya dah test helmet ni boleh masuk dekat box ni. Sebab dekat box Kappa K27 ni memang muat-muat masuk lah. Kita demo sekali tengok. Okay, ni dia, saya dah masukkan helmet full face dan kita try lock tu. Sebab setengah orang kata K27 ni tak muat lah satu helmet full face kan. Okay, kita test ni, kita tunjuk satu kali. Okay. Dengar bunyi klik, maknanya dia dah lock. Okay, settle bro. Sekarang box dah kunci and then ternyata terbukti lah full face boleh muat dalam box ni. Okay, yang bestnya pasal box ni, walaupun kita dah cabut kunci, dia box still ni terbuka. Kita boleh lock box ni dengan sekali klik saja bunyi. Okay, sekarang box sudah lock, boleh buka. Cara-cara nak membuka box ni, salah satunya masukkan kunci dalam dia punya tempat kunci. Okay, bila dah masuk, pusing arah jam 90 degree, pusing dan tekan button engsel ni, tekan button engsel. Ok, sekarang sudah boleh buka. Kemudian cara nak mengunci box ni adalah dengan menutup dulu penutup atas box. Kemudian tekan sampai dia bunyi klik.
Okey. Sudah bunyi dan maknanya box ni sudah berkunci. Pusing lawan arah jam 90 degree untuk cabut kunci, kemudian tarik. Okey, selesai.